sikap Angkatan Muda Muhammadiyah AMM Klaten terkait ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Sore ini, Rabu 26 April 2023, seluruh elemen muda persyarikatan dari organisasi otonom Ortum Muhammadiyah tingkat Kabupaten Klaten yang tergabung di dalam Angkatan Muda Muhammadiyah Klaten menyampaikan pernyataan sikap terkait ujaran kebencian bernada ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah yang dilakukan oleh oknum aparat sipil negara sebagai berikut. Satu, kami merasa prihatin dan sangat menyesalkan munculnya sebuah pernyataan yang sangat provokatif dan di luar batas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disampaikan oleh oknum aparatur sipil negara ASN yang notabene adalah seorang ilmuwan bergelar akademik tertinggi yaitu profesor. Dengan nada penuh kebencian terhadap Muhammadiyah mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang tidak taat pemerintah. Bahkan salah seorang oknum ASN dari lembaga pemerintahan serupa melontarkan ujaran kebencian bernada ancaman, menyatakan ingin membunuh seluruh warga Muhammadiyah. Ini tentu sudah di luar batas akal sehat kemanusiaan yang tak pantas dilontarkan oleh seorang profesional di dunia riset yang seharusnya memiliki nalar kritis dan rasional.